Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له صلاة وسلاما دائمين متلازمين على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد الحمد لله para jamaah bapak ibu yang dimuliakan Allah. Pagi hari ini Allah masih melimpahkan nikmat, rahmat, hidayah, inayahnya kepada kita semua sehingga kita diberikan kemampuan untuk bersama-sama hadir menyambut seruan Allah salat subuh berjamaah sekaligus kita meneladani sabda-sabda dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi hari ini kita mengangkat tema tentang ahammiyatul iktsari minal istighfar, urgensi kita memperbanyak istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Fil Bukhari an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dalam kitab Bukhari dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah bersabda, wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marratan. Wallahi, demi Allah, inni, sesungguhnya aku, kata Rasulullah, la astaghfirullah, sungguh aku beristighfar kepada Allah, mohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertaubat kepada Allah, fil yaum, dalam sehari, aksara min sab'ina marratan, lebih dari 70 kali. Para jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita faham bersama, Nabi Muhammad itu maksum, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, kekasihnya Allah, dijamin surga, diampuni dosa yang dulu maupun akan datang. Akan tetapi betapa pentingnya istighfar ini, kita bisa fahami dari hadis ini bahwa Rasulullah yang maksum, yang kekasih Allah, yang Sayyidul Anbiya pun beliau tidak kurang dari 70 kali istighfar dan bertaubat kepada Allah. Tentu kita yang bukan kekasih Allah, kita bukan seorang nabi, dosa kita belum tentu diampuni. Ini jauh lebih membutuhkan kita untuk senantiasa istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauh lebih membutuhkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita ittiba Rasul, minimal kita sehari istighfar, taubat kepada Allah minimal 70 kali. Syukur kalau 7.000 kali, 7 juta kali, rasanya bagi kita ini akan sangat lebih membutuhkan dari Rasulullah untuk istighfar, untuk bertaubat
daripada Rasulullah SAW. Ja'a an Luqman annahu qala li ibnihi. Diriwayatkan dari Luqman bahwa beliau pernah mengatakan pada putranya, ya bunayya, awwid lisanaka, Allahumma gfirli. Fa inna lillahi sa'atin la yuraddu fiha sa'ilan. Nasihat Luqman pada putranya, wahai ananda, biasakanlah lisanmu itu. Biasakan untuk apa? Biasakan untuk mengucapkan Allahumma gfirli, ya Allah ampuni aku. Fa inna lillahi sa'atin, maka sungguhnya Allah itu mempunyai waktu-waktu, la yuradu fiha sa'ilan, di mana dalam waktu tersebut Allah tidak menolak orang yang memohon, orang yang meminta pasti diterima gitu. Nah, kita tidak tahu saatnya itu, masanya itu kapan. Maka benarlah nasihat Luqman, suruh membiasakan. Kapan saja, di waktu apa saja, lagi apa saja, mengucapkan Allahumma gfirli. Nah, mudah-mudahan tepat di waktu di mana ada waktu di mana doa itu tidak ditolak oleh Allah. Qala al-Hasan, Imam Hasan pernah menyatakan, aksiru minal istighfar fi buyutikum wa ala mawa'idikum wa fi turukikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum wa aina ma kuntum fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah wa fi amalil yaumi wal laila lin nasai. Imam Hasan pernah memberikan nasihat, akfiru, perbanyaklah oleh kalian minal istighfar, untuk istighfar, fi buyutikum, di rumah-rumah kalian, wa ala mawa'idikum, dan ketika kalian semuanya sedang makan, wa fi turukikum, ketika kalian semua sedang jalan-jalan, wa fi aswaqikum, ketika kalian semua berada di pasar-pasar, wa fi majalisikum, dan ketika kalian semua berada di majelis-majelis, wa aina ma kuntum, dan di manapun kalian semua berada, fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah, karena sungguhnya kalian semua tidak bakalan mengerti kapankah ampunan Allah itu akan turun. Dalam riwayat Imam Nasa'i, wa fi amalil yaumi wal laila, di amalan harian baik siang maupun malam senantiasa disuruh istiqomah istighfar. Nah, harapannya sama seperti nasihatnya Luqman tadi. Oh, kalau kita senantiasa istighfar di rumah, waktu makan, waktu jalan-jalan, waktu di pasar, di majelis-majelis, maka ada yang tepat ketika ampunan Allah itu turun sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Karena kalau kita diampuni oleh Allah, maka tidak akan ada masalah dalam hidup kita. Tapi kalau tidak diampuni, sekecil apapun dosa kita akan memberatkan kita nanti di yaumil kiamah. Bahkan dalam riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah beliau meriwayatkan, ma ra'aitu ahadan aktsara ayyakula astaghfirullah wa atubu ilaihi min rasulillah. Kata Abu Hurairah, para jamaah sekalian, ma ra'aitu ahadan, saya itu tidak pernah melihat siapapun, aktsara ayyakula, yang lebih banyak mengucapkan kalimat astaghfirullah wa atubu ilaihi, kalimat
astaghfirullah, saya mohon ampun kepada Allah, wa atubu ilaihi, saya bertaubat kepada Allah, mir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dibanding Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah menurut Abu Hurairah, dan beliau itu seseorang yang senantiasa menemani Rasulullah, melayani, berkhidmat pada Rasulullah SAW, beliau menyaksikan tidak ada seorang pun yang lebih banyak mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaihi dibanding Rasulullah SAW. Ini jelas menunjukkan betapa pentingnya istighfar, betapa pentingnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Sunan juga diriwayatkan dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqal, beliau berkata, "In kunna la nu'idu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahid mi'ata marratan. Yaqul Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur." Ini kata Abdullah bin Umar. Beliau pernah juga menyatakan, sesungguhnya kita itu senantiasa mengulang-ulang ketika di majlis Rasulullah SAW, satu majlis itu kita senantiasa mengulang biasanya mi'ata marrah, 100 kali yaqulu, mengucapkan Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur, Rabbi wahai Tuhanku, ifirli, ampunilah aku, wa tub alayya, terimalah tobatku, innaka antat tawwabur ghafur, sesungguhnya engkau maha menerima taubat, sesungguhnya engkau maha pengampun. Ini juga sama para jamaah sekalian, menunjukkan betapa pentingnya kita beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang para sahabat itu adalah khairul qurun. Para sahabat itu adalah sebaik-baik qurun. Bahkan para sahabat itu dipuji langsung oleh Allah, kuntum khaira ummatin. Kalian ini adalah sebaik-baik umat. Dipuji Allah Subhanahu wa taala, generasi terbaik didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun beliau masih senantiasa istighfar terus kepada Allah. Bahkan satu majelis dudukan 100 kali mengucapkan. Setiap satu majelis dudukan 100 kali mengucapkan Rabbi firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Dan ini para jamaah sekalian, bapak ibu sekalian, termasuk strategi, siasat bagi kita semua yang suka ngerumpi, suka ngerasani orang sekampung, satu negara, satu dunia. Kalau kita ingin menghindar dari itu, kumpul gak ngerumpi, langsung ngajak istighfar, kumpul istighfar, kumpul istighfar, insyaallah nanti gak sempat untuk ngerasani lagi. Tapi kalau ini gak ada, zikir gak ada, wirid gak ada, kumpul gak ada masalah, cari-cari masalah. Mesti enggak ada bahan bahasan, cari-cari bahan bahasan. Dan ironisnya seringkali ya, masalah yang enggak perlu, termasuk yang masalah-masalah bahaya, yaitu biasanya ya ngerasani sana sini. Dan kalau kita ingin menghindar dari itu, harus dialihkan. Yaitu diantaranya kalau kumpul istighfar, kumpul istighfar, kumpul lagi, duduk-duduk istighfar, insya Allah nanti gak sempat untuk ngerasani, untuk bicara jelek, untuk bicara-bicara yang tidak perlu, itu insya Allah terhindar. Tapi kalau enggak, ya enggak mungkin ketemu orang menengai, diem aja, ya enggak mungkin. Pasti akhirnya enggak ada bahasan pun, cari-cari bahasan, biasanya itu seringkali kita malah tergelincir dengan bicara-bicara kejelekan-kejelekan orang. Banyak yang malah merugikan kita sendiri, nambah dosa. Para jamaah sekalian, di antara solusinya adalah senantiasa kalau ketemu
zikir, ketemu zikir, ketemu istighfar, ketemu istighfar, kecuali memang ada bicara-bicara yang ada perlunya. Para jamaah sekalian, inilah contoh-contoh ya dari Rasulullah, dari para sahabat, bagaimana urgensi dari istighfar tersebut. Yustahabu ayyazida fil istighfar ala qawli astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita juga disunnahkan untuk menambah istighfar itu tidak sekedar mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Bisa ditambahkan dengan doa-doa yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Umar radhiyallahu anhu, annahu sami'a rajulan yaqul, bahwa beliau pernah mendengar seseorang mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Faqala lahu, maka kemudian Umar mengatakan padanya, kul, ada seseorang mengucapkan astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka Umar bin Khattab menyarankan, kul, katakanlah, tambahi istighfarmu itu dengan ucapan taubata man la yamliku li nafsihi naf'an wala dharran wala mautan wala hayatan wala nusyura. Hei Pak, tambahi ya doa istighfar sampean itu, tambahi gini, astaghfirullah wa atubu ilaihi taubata man la yamliku li nafsi naf'an wala dharran wala mautan wala hayatan wala nusyura. Saya mohon ampun pada Allah, saya bertaubat kepada Allah. Tambahi Pak dengan ucapkan taubata man, sebagaimana taubatnya seseorang, la yamliku li nafsi naf'an, yang tidak memiliki manfaat sama sekali untuk dirinya. Wala dorong, juga tidak bisa memberikan bahaya untuk dirinya. Wala mautan, dan tidak bisa mematikan dirinya. Wala hayatan, dan tidak bisa menghidupi dirinya. Wala nusyuro, dan tidak bisa membangkitkan dirinya. Nah, ini salah satu contoh saja bahwa disunnahkan kita menambah istighfar itu dengan kalimat-kalimat yang lain yang menunjukkan tentang keagungan Allah, yang menunjukkan tentang lemahnya kita, hinanya kita, dosanya kita. Andai kata enggak bisa bahasa Arab, ya bisa dengan bahasa apapun yang kita bisa. Sing penting ada pengakuan tulus dari hati nurani kita itu bahwa kita banyak salah, banyak dosa, membutuhkan ampunan Allah, mohon ampunan dari Allah. Walaupun tidak bahasa Arab, kita bisa tambahkan itu. Wasu'ilal Auza'i amman yastaghfir, ketika ditanya Imam Auza'i tentang orang yang istighfar, fayakul, maka beliau menyarankan dengan doa astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saran dari Imam Auza'i ketika ada orang yang mau istighfar disuruh mengucapkan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Saya mohon ampun pada Allah yang Maha Agung, alladzi la ilaha illahu, di mana tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak, illahu, kecuali dialah Allah, al-hayyu al-qayyum, yang maha hidup, maha berdiri sendiri, wa atubu ilaih, dan saya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini juga bisa kita gunakan untuk istighfar harian kita sebagaimana nasihat dari Imam Auza'i. Faqala inna hadza la hasan, sungguhnya ini bagus. Tetapi yaqulu rabbi firli hatta yatimmal istighfar, tetapi beliau juga masih menyuruh menambahkan rabbi firli hatta yatimma al istighfar, sampai istighfar itu sempurna. Ini diriwayatkan
oleh Imam Abu Dawud dan juga Imam Tirmidzi. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ada juga yang sering kita dengar itu sebagai Sayyidul Istighfar. Dari Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Saddad bin Aus bahwa Nabi pernah menyatakan Sayyidul Istighfar. Ada pemimpin istighfar, puncak dari istighfar, ayyakula al-abdu. Jikalau ada seorang hamba mengatakan begini, Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, a'udhu bika min syarri ma sona'tu, abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Nah, ini kata Rasulullah, para jamaah sekalian, namanya Sayyidul Istighfar, adalah pemimpin istighfar, puncak dari istighfar. Jika seorang hamba berdoa, Allahumma ya Allah, anta Rabbi, engkaulah Tuhanku, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan hak, diibadai dengan hak, illa anta, kecuali engkau ya Allah. Khalaqtani, engkau telah menciptakan aku, wa ana abduka, dan saya adalah hambamu, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'tu, dan saya akan selalu tunduk kepadamu, dan saya akan selalu mengikuti janji kepadamu, mastata'tu, semampu aku. A'udhu bika min syarri ma sona'tu, saya berlindung kepadamu dari kejahatan apa yang sudah aku lakukan. Abu'ulaka, saya kembali bertaubat padamu, binikmatika, dengan nikmatmu, alaiya, kepadaku. Wa abu'u, dan saya kembali bertaubat, bidzambi, dengan dosa-dosaku, faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, sesungguhnya tidak ada yang mampu mengampuni segala dosa illa anta, kecuali engkau. Nah, ini namanya Sayyidul Istighfar. Sedapat mungkin kita hafal ini, kita senantiasa lafadzkan, zikirkan tiap hari. Semoga dosa apapun yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana dengan dosa-dosa yang kita sendiri tidak mengetahui banyaknya? Mungkin enggak bisa ngitung. Mulai kita kecil sampai kita dewasa tua, kita enggak bisa ngitung dosa kita, banyak sekali. Bagaimana istighfarnya? Ada juga istighfar bagi orang-orang yang tidak ingat, tidak tahu, lupa, saking banyaknya dosanya lupa. Ini juga diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi mereka itu disuruh berdoa seperti ini. As'aluka min khairi ma ta'lamu wa a'udzu bika min syarri ma ta'lamu wa astaghfiruka lima ta'lamu innaka anta 'allamul ghuyub. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi orang-orang yang istighfar sementara dia tidak tahu dosa-dosanya berapa, kapan, berapa banyaknya, maka disuruh berdoa dengan istighfar, as'aluka, saya memohon padamu ya Allah, min khairi ma ta'lamu, dari seluruh kebaikan apa yang engkau ketahui. Wa'udzubika min syarri ma ta'lamu, dan saya mohon perlindungan padamu dari kejahatan semua yang engkau tahu. Wa astaghfiruka lima ta'lamu, dan saya mohon ampun padamu atas apa yang engkau ketahui. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau
adalah zat yang maha mengetahui semua yang gaib-gaib. Fa inna Allah qad alima kulla syai'in wa asha. Karena sungguhnya Allah itu sungguh mengetahui segala sesuatu. Dan sungguhnya Allah itu sungguh menghitung segala sesuatu. Sebagaimana Allah menyatakan dalam surat Al-Mujadilah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayunabbi'uhum bima 'amilu ahsahullah wa nasuhu. Yaitu pada satu hari nanti Allah akan membangkitkan manusia semuanya, mulai Nabi Adam sampai nanti yang meninggal terakhir hari kiamat. Nanti semua dibangkitkan oleh Allah. Fayunabbi'uhum, maka kemudian Allah akan menceritakan pada manusia itu bima amilu, semuanya yang pernah dilakukan, mulai kecil, dewasa, sampai tua, ketika baik, ketika buruk, ketika sendirian, ketika banyak orang, ketika enggak diketahui orang, diketahui orang, semuanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahsahullah. Kemudian Allah juga menghitungkannya. Dihitung semuanya, berapa dosanya, berapa pahalanya, dihitung semuanya oleh Allah. Bahkan dalam ayat yang lain dinyatakan walaupun cuma sebiji sawi atau lebih kecil dari itu kebaikan atau keburukan kita tetap dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tersisa, kecuali memang sudah diampuni oleh Allah, sudah dihapus oleh Allah. Wa nasuhu, sudah dihitung oleh Allah, diceritakan amalnya oleh Allah, tapi manusia banyak melupakan hari itu. Hidupnya sembrono, hidupnya enggak semau Allah, tapi semau-maunya, semau bosnya, semau pimpinannya, semau golongannya, enggak peduli itu melanggar aturan Allah. Yang penting happy, yang penting senang, yang penting punya kesempatan. Nah, itu banyak orang-orang seperti itu sekarang. Lupa bahwa semua perilakunya lahir batin itu oleh Allah dicatat. Oleh Allah akan dikasih tahu. Oleh Allah semuanya akan dihitung. Tapi kebanyakan manusia sampai sekarang kita lihat manusia banyak melupakan hal itu. Sebab kalau umpama enggak lupa, ya niscaya akan nurut aturan Allah karena takut nanti bahaya yang mengancam di masa depan, masa datang itu penderitaannya enggak bisa dibanding dengan penderitaan seluruh dunia. Pasti enggak akan mudah mudung beraurat. Enggak akan mudah begitu. Pasti tidak akan mudah korupsi, tidak akan mudah mencuri, tidak akan mudah meninggalkan sholat, tidak akan mudah makan barang haram. Itu sudah pasti kalau ingat hari itu, tapi nyatanya enggak seperti itu. Berarti betul kata Al-Qur'an, banyak yang lalai, banyak yang melupakan hari-hari itu, sehingga banyak hidupnya sembrono, semau-maunya, baru sadar nanti sudah ada di kuburan. Na'udzubillah min dzalik. Apa untungnya para jamaah Bapak Ibu sekalian kalau kita senantiasa istighfar? Innaman yastaghfirullah ta'ala yas'uru annahu ya'wi ila ghafurir rahim. Sesungguhnya orang yang senantiasa istighfar pada Allah akan merasa dia dalam perlindungan Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ghaniyyun Karim, dan dalam perlindungan Allah yang Maha Kaya, yang Maha Dermawan. Wa Alimin Halim, dan merasa dalam perlindungan Allah yang Maha Mengetahui, yang Maha Kasih Sayang. Fayatma'innu qalbuhu wa yansharihu sadruhu. Akhirnya hati nuraninya yatma'in, tenang. Dadanya menjadi lapang. Wa yanjali anhu alham walhum. Akhirnya sumpek-sumpek, galau, gunda, gulana itu hilang dari dirinya.
wa yastabsyiru bi rahmatillahi wa ridwani, dan akhirnya mendapatkan kabar gembira dengan rahmat Allah, mendapatkan kabar gembira dengan ridho-Nya Allah. Fa ya'isu mutafailun nafsi, sehingga hidupnya optimis, senang, bahagia, optimis, lapang, tenang, tentram. Ya kayak pasukan chatnya itu, tenang, tentram, jenggotnya dodowo, kemudian wajahnya cerah, ganteng, gagah, di medan tempur. Bahkan peluru-peluru ada di sekitarnya, guyang-guyu aja dia, santai. Kenapa? Karena dia yakin dalam kebenaran. Tenang saja dia, mati kayak dibuat mainan saja dia. Malah meninggal, itu harapan setiap orang yang beriman. Cepat mati lebih baik bagi orang beriman. Kenapa? Mau ketemu sang kekasih, yaitu Allah, yaitu Rasulullah SAW. Sebagaimana yang dirasa oleh sahabat Bilal bin Rabah. Anak-anaknya menangis ketika beliau meninggal, mau meninggal dunia, maka beliau malah tersenyum menasihati anaknya. Apa yang perlu kamu tangisi? Justru sebentar lagi aku ketemu dengan kekasihku Rasulullah SAW. Begitu juga yang dilakukan orang beriman yang namanya Jalaluddin Ar-Rumi. Beliau mau meninggal, murid-muridnya menangis, tergeru, tersedu-sedu. Tapi malah beliau melarang, bodoh kamu ini. Diam-diam, kamu jangan nangis, ayo joget-joget semua, ketawa-ketawa semua. Malah suruh joget-joget, suruh ketawa-ketawa. Wong saya ini mau ketemu Allah sudah lama ini, gak ketemu kekasihku. Saya hidup kumpul kawan itu sumpah bosan. Ini saya mau ketemu Allah sang kekasih, malah kamu tangisi. Ayo seneng. Nah, itu gaya hidup orang beriman. Ya seperti itu, hatinya lapang, ngadepi kematian yang ditakuti semua orang sedunia. Mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat. Lah orang beriman malah senang. Mau mati malah senang. Orang sedih malah enggak boleh. Senang, ayo kamu bahagia. Ah begitu. Nah, tapi sebenarnya yang benar ya seperti itu. Cuma kenapa kita takut? Ya karena kita tahu. Hati nurani kita sendiri itu tahu. Kita enggak patek cinta Allah. Kita enggak patek cinta Rasulullah. Kita tidak nurut Allah, tidak nurut Rasulullah, tidak nurut aturan Allah. Lah ya itu hati nurani yang menjadi takut. Karena kita, hati nurani kita sebenarnya tahu apa yang akan kita hadapi setelah mati. Kalau kita tidak taat pada Allah. Akhirnya takut. Karena itu para jemaah sekalian, ya kita harus nirulah yang sebenarnya bagaimana. Sebenarnya kematian itu bagi orang beriman ya kenikmatan. Karena apa? Itu yang kita damba-damba kan? Ketemu surga, ketemu Rasulullah, ketemu Allah, abadi di sana, kenikmatannya abadi. Kemudian kita tidak sakit lagi, tidak mati lagi. Kita tidak pernah kencing, tidak pernah berak, makan terus, minum terus, tidak ada kewajiban di sana. Nikmat terus, nggak ada tua. Nah ini bagi orang yang benar-benar siap beriman ya, itu yang didambakan sebenarnya. Makanya kemana-mana orang beriman itu justru ingin meninggal mati syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hilang kalau kita senantiasa istighfar, hilang sedih, susah, gundah gulana, sumpek, kemudian mendapatkan rahmat Allah, hidupnya optimis, laya jidul yaksi ila nafsi sabila, sehingga enggak ada peluang putus asa pada dirinya, enggak ada peluang putus asa. Cobalah lihat sekarang sedang viral, ada seorang ibu membunuh 3 anaknya di Brebes. Ketika ditanya dia malah senang, bahagia, enggak sedih, gak menyesal. Alasannya apa? Ya mungkin diantaranya karena apa?
karena langkanya minyak goreng mungkin. Karena ketika ditanya alasannya kenapa harus membunuh anaknya sendiri, beliau dengan senyum, dengan bahagia, supaya tidak sumpek seperti saya. Loh, alasannya gitu. Supaya hidupnya enggak menderita seperti saya. Loh, alasannya justru kata dia itu nolong anaknya. Berarti dia sudah merasakan puncak penderitaannya di dunia yang dia tidak sanggup untuk memikulnya. Sehingga daripada hidup seperti ini, mending anak saya enggak usah besar. Sekecil-kecil dibunuh. Insya Allah Bapak Ibu sekalian, seberat apapun penderitaan masalah kita, kalau kita beriman, kalau kita senantiasa istighfar pada Allah, dalam hadis riwayat Muslim ini enggak ada jalan bagi putus asa menghinggapi kita. Kenapa? Ya karena ada Allah, ngapain harus sedih? Kalau usaha sana sini apapun yang kita upayakan gagal total, maka jangan lupa masih ada Allah yang melihat kita. Culai wis. Nek kita usaha udah pol-polan, memikir sudah pol-polan, enggak mampu, jalan buntu semuanya. Ingat Bapak Ibu sekalian, ada jalan yang enggak pernah buntu, yaitu ke atas. Ke Allah. Lepas saja. Tawakal pada Allah. Saya sudah usaha ya Allah, belum ada jalan keluar, tolong berikan jalan keluar yang terbaik. Yakinlah pasti akan ada jalan keluar terbaik. Wong, jangankan yang masalah kita pribadi, satu negara kering kerontang, ternak-ternak mati semua, enggak pernah ada hujan, musim kemarau, ketika umat Islam bersujud mohon pada Allah, hujan deras turun. Hal yang mustahil kan, di musim kemarau, di Mekah lagi, di Saudi lagi, yang memang hampir enggak ada hujan. Nah itu kalau kita mohon pada Allah, bisa turun hujan. Bahkan sebuah riwayat, ketika Rasulullah khutbah seperti ini, ada jamaah, ya Rasulullah, tanaman udah mati semua, ternak udah mati semuanya, ini kekeringan, mintalah hujan kepada Allah. Rasulullah mohon hujan, akhirnya hujan terus. Sampai seminggu hujan terus, ternaknya mati juga, tenggelam. Kemudian pohon-pohon tenggelam. Ya Rasulullah, jangan banyak-banyak minta hujan. Salah sendiri minta hujan. Mestinya minta hujan yang memberkahi kehidupan. Gitu mestinya. Atau minta hujan ya setengah hari aja, jangan seminggu. Tenggelam semua akhirnya, banjir. Nah itulah nyata ya. Lah Allah yang punya langit dan isinya, yang punya bumi dan isinya, kenapa harus putus asa? Kita disuruh cuma kewajiban usaha. Yang menentukan kan cuma Allah. Tapi kalau enggak ngaji, ya banyak kasus-kasus seperti itu. Makanya yang paling banyak bunuh diri justru di negeri-negeri kaya. Di Jepang, di Amerika, di Swiss. Padahal mereka kaya raya. Tapi miskin hati. Di Indonesia walaupun ada kan enggak banyak, karena ada masih bias dari iman tersebut. Maka supaya kita lebih lapang lagi, lebih enjoy, lebih bahagia lagi, optimis lagi dalam hidup ini, ya tambah iman, tambah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga pernah bersabda, para jamaah sekalian, dalam kitab Sunan Abi Daud dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Man aktsara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Ini di antara buah istighfar juga. Kata Rasulullah SAW, "Man, barang siapa aktsara, memperbanyak minal istighfar, istighfar, ja'alallahu lahu, maka Allah akan menjadikan baginya min kulli hammin faraja, dari semua kegalauan jalan keluar, wa min kulli dhikin makhraja, Allah akan memberikan dari semua kesempitan makhraja, jalan keluar,
warazaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki orang itu dari jalan yang tidak terduga-duga. Lengkap Bapak Ibu sekalian, manfaat dari istighfar itu. Sumpek itu biasanya di hati, kan gitu, di pikiran. Nah itu hampir semua orang punya, lintas strata kehidupan punya, mesti masalah itu punya. Tapi digaransi oleh Rasulullah, siapa yang memperbanyak, bukan istighfar loh ya, memperbanyak istighfar. Berarti kita harus sebanyak-banyaknya, berarti ada garansi Allah akan memberikan apa namanya, jalan keluar dari semua kesumpekan, galau, atau kesempitan hidup, apapun sempitnya. Bahkan dilengkapi lagi, diberikan rezeki dari jalan yang tak terduga. Enaknya jadi orang beriman begitu. Usaha, planning, gagal, masih ada kesempatan yang lain, yaitu dikasih rezeki dari jalan yang tak terduga-duga. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda dalam hadis marfu dari Abu Dzar, inna likulli da'in dawa wa inna dawa al-dhunubi al-istighfar. Sesungguhnya semua penyakit itu ada obatnya, dan sesungguhnya obat dari segala dosa adalah istighfar. Sesungguhnya semua penyakit ada obatnya, dan sesungguhnya obat segala dosa adalah istighfar. Ini sama juga menunjukkan betapa pentingnya kita berzikir, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita itu penuh penyakit. Nah, penyakit kita itu tambah parah, yaitu penyakit dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita semakin jauh dari Rasulullah. Semakin jauh dari Rasul, ternyata zaman akan semakin buruk, semakin buruk. Di zaman Rasulullah yang dianggap dosa-dosa besar, di zaman sekarang dianggap kayak lalat hinggap di hidung, gak ada masalah, enteng-enteng saja. Maka di antara obatnya yang dikasih Rasulullah adalah istighfar. Mari kita berusaha, walaupun ringan gak dibiasakan ya berat. Lebih enteng ngerasani, ngerumpi, itu lebih enteng dari istighfar. Tapi kalau sudah tahu manfaatnya seperti ini, dan bisa kita biasakan, kita akan eman kalau kita tidak istighfar kepada Allah. Bahkan Imam Qatadah pernah menyatakan, inna hadzal qur'ana yadullukum ala da'ikum wa dawa'ikum, fa amma da'ukum fadhunubu wa amma dawa'ukum fal istighfaru. Kata Imam Qatadah, sesungguhnya Quran ini menunjukkan pada kalian semua penyakit-penyakit kalian dan obat penyakit kalian. Adapun penyakit-penyakit kalian adalah dosa-dosa. Adapun obat-obat kalian semua adalah istighfar. Nah, ini juga jelas betapa manfaat buah dari istighfar tersebut. Semoga walaupun banyak dosa-dosa kita, kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bunda Aisyah juga menegaskan, tuba liman wajada fi sahifati istighfaron kasiron. Kata Ibunda Aisyah, betapa untungnya orang yang mendapati catatan amalnya itu banyak istighfarnya. Ini semuanya adalah dalil-dalil pasti para jamaah sekalian, ya, bagaimana pentingnya istighfar dan buah dari istighfar. Ini dari Allah, ini dari Rasulullah, dari para sahabat, orang-orang terbaik. Maka yang tersisa pada diri kita adalah meyakininya, mengamalkan dalam kehidupan kita. Kemudian mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah, diberikan jalan keluar dari semua masalah, diberikan rezeki yang tak terduga-duga. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para jamaah Bapak Ibu sekalian, semua itu yang benar dari Allah, dari Rasulullah. Mari kita teladani bersama-sama. Ada salah, ada kurangnya, itu dari saya pribadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa. Semoga doa-doa kita ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana. Lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultani. Allahumma inna zalamna zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfir lana maghfiratan min 'indika warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li mashayikhina ولأزواجنا ولأولادنا ولجماعتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر مجاهدين في كل مكان. اللهم اجعلنا من المجاهدين والشهداء والصالحين والصديقين والمخلصين والصابرين والشاكرين المتقين والناجحين يا رب العالمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.